Pemerintah Kabupaten Oki kini menerapkan belanja langsung pengadaan belanja pemerintah melalui sistem elektronik atau Bela Pengadaan. Market Bless Bismarket menjadi mitra kerjasama. Kabupaten Oki pertama dan satu-satunya kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang telah menerapkan belanja langsung pengadaan belanja pemerintah, transaksi digital elektronik. Melalui platform Bela Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah Republik Indonesia atau LKPPRI, dalam pelaksanaannya Diskominfo yang menjadi pelopor menggandeng toko daring Bismarket sebagai salah satu penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik BPMSE yang dilisensi oleh LKPPRI. Percepatan digital Bela Pengadaan ini khususnya belanja publikasi di media massa. Sebelumnya telah dilaksanakan bimtek dan sosialisasi kepada para awak media, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, bendahara, serta pelaku UMKM di Ogan Komering Ilir. Bismarket, semua kebutuhan pemerintah bisa diakses dengan mudah dan praktis sehingga bisa memperluas jangkauan pasar dan pelanggan UMKM. Belanja pemerintah itu dengan melibatkan UMKM, artinya memberikan penilaian energi positif kepada para pelaku UMKM tumbuh dan bangkit setelah pandemi ini. Untuk Yoki mencari insya Allah langsung, karena semua semua vendor itu telah terdaftar di Bela Pengadaan, artinya bulan Juni ini kita langsung action untuk melakukan belanja di Bela Pengadaan. Jadi kita hadir untuk pengadaan pemerintah, harapannya adalah untuk percepatan digitalisasi pengadaan, baik itu di provinsi dan kabupaten kota. Dan tujuan lainnya adalah agar ekonominya nggak hanya terpusat di Jakarta aja, tapi tiap daerah bisa mengembangkan ekonomi lokalnya masing-masing, seperti itu. Sama kemudahannya di Bismarket ini, semuanya digital, jadi proses pengadaannya lebih cepat. Approval-nya bisa lewat handphone, lewat laptop. Bela Pengadaan salah satu strategi untuk mencegah terjadinya korupsi, mendorong akuntabilitas dan transparansi belanja pemerintah. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan.